suasana sebelum terbit matahari di sebelah barat. Suasananya begini, tuan-tuan sekalian. Manusia semua akan bangun pagi. Selalunya jam 7 sudah cerah. Tetapi pada hari itu kita akan melihat jam 7, 8 pagi, 9 pagi, suasananya begini. Gelapnya adalah seperti gelap malam yang matahari tidak keluar. Jadi kita pun tengok ke langit, oh mungkin nak hujan tu. Masa berlalu, pukul 10, pukul 11, masih gelap. Tidak ada awan yang gelap, tidak, ini bukan hujan. Kita pun tunggu lagi. Selepas pukul 1, suasana masih gelap. Tok Bilal datang masjid apa semua, ish nak azan ke tidak ni? Azan, wahai Bilal yang belajar ilmu hadis tentang kiamat, azan. Kita pun solat macam biasa, walaupun gelap. Manusia ketika itu sudah pun berkumpul di banyak tempat. Masing-masing tanya, ni apa yang berlaku ni? Manusia sudah mula berbincang di masjid, orang dah mula riuh. Kita tunggu esok. Keesokan harinya, malam tu semua tidur. Hari kedua, bila kita bangun, jam 7, jam 8, suasana gelap seperti ini. Gelap itu sama ada 2 atau 3 hari. Bukan 3 hari, confirm. 2 atau, sebab ada 2 pendapat, ada 2 hadis. Tuan-tuan, kita pun bangun pada hari yang keempat. Kalau kita ambil pendapat hadis yang mengatakan bahawa 3 hari gelap itu, seluruh penduduk bumi ini akan melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat. Apabila matahari terbit di sebelah barat, orang ramai akan menjerit, itu dia, matahari sedang terbit di sebelah barat. Seluruh penduduk bumi ketika itu beriman kepada Allah, baru mereka yakin. Dan ketika itu iman tidak lagi boleh digunapakai, kerana apabila terbit matahari di sebelah barat, itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya. Kesemua orang berlari ke kanan, ke kiri. Ada yang berlari ke masjid, terus mengambil wuduk dan terus solat. Tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. Ada yang balik ke rumah, menyarungkan tudungnya, baru menutup aurat. Ketika itu, tutup auratnya tidak diterima lagi. Ada yang sedang memerah susu kambing ataupun lembunya, dia meninggalkan perahan itu serta-merta. Ada yang sedang meletakkan bata pada binaannya, dia meninggalkan letak bata itu serta-merta. Ada yang ketika itu sedang berjual beli, dan ketika itu juga dia melepaskan duit dan barangnya. Mereka balik ke rumah, mengambil emas masing-masing. Ketika itu berlari ke rumah orang miskin, lalu diletakkan di depan rumah orang miskin. Diketuk pintu, makcik, makcik ambillah semua emas ni, saya sedekah fi sabilillah. Alangkah baiknya kalau sedekah ini semalam kamu berikan kepada saya, ia masih bermanfaat. Tuan-tuan, beramallah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Beramallah.